Hai guys dan selamat datang kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress di Barcelona. Dan di depan saya ini ada terdapatnya sejenis robot iaitu robot Tammy. Secara asasnya robot ini adalah sejenis robot yang menggunakan AI ataupun sejenis Artificial Intelligence. Sama juga seperti Google Assistant, yang mana kelebihan robot ini dapat mengikuti anda ketika di dalam rumah ataupun anda cuma memanggilnya dan ia akan datang terus kepada anda. Pada bahagian atas ini terdapatnya Quad HD screen bersaiz 10 inci. Dan terdapat juga kamera 13MP untuk face tracking dan ia akan dapat mengesan wajah ataupun pemiliknya sendiri. Selain daripada itu, robot ini juga mempunyai sound system yang cukup mengagumkan daripada Harman Kardon. Anda juga boleh mengawal robot Tammy ini di dalam peranti pintar anda. Antara fungsi yang menarik adalah robot Tammy ini akan mengikuti anda ketika anda membuat video call tanpa perlu risaukan anda hilang daripada frame tersebut. Senang untuk mereka yang membuat bisnes ataupun meeting menggunakan video call. Robot Tammy ini juga dapat mengawal peranti pintar di dalam rumah anda, contohnya lampu, kipas, aircon dan sebagainya. Robot Tammy ini menggunakan bateri yang boleh bertahan 8 jam penggunaan dan disediakan dock untuk mengecas robot Tammy ini. Robot Tammy ini dijual pada Julai 2018 ini dan berharga $1,500. Jadi itu sahaja daripada saya Fazli Halim dalam acara Mobile World Congress 2018 Barcelona. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.